Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget akhirnya bisa share video lagi untuk kalian. Maaf kemarin aku nggak upload karena kemarin aku sibuk banget dan ada beberapa video yang belum sempat selesai ke edit. Nah kali ini aku mau tebus, aku upload videonya walaupun kemarin 01, nggak apa-apa ya. Ini pagi hari, jadi ini aku alhamdulillah ada pesenan ayam ungkep mendadak, jadi baru semalam gitu ya. Harusnya sih hari ini aku libur, cuma karena pesanannya lumayan jadi udah kita bikin aja. Alhamdulillah dapat sekitaran 7 ekor ayam ungkep, jadi lumayan. Dan ini aku udah ke rumah si teteh, jadi yang masakan si teteh, aku mah bagian promosi gitu dan bagian mengantarkan. Nah karena ini nggak terlalu banyak, cuma ada beberapa orang aja, dan ini bakalan memakan waktu dengan cepat, jadi senang aja ya. Kalau misalkan di hari libur terus ada yang pesen kayak gini, jadi senang, ada pemasukan juga, jadi bisa buat jajan anak. Nah ini aku mau isi bensin, ini bensinnya tadi aku udah kehabisan, dan sekarang ini aku mau nganterin ke blok-blok bunda-bunda yang pesen ayam ungkepnya ke aku. Nah, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, terus bahagia, dan apa yang kalian rencanakan itu tercapai. Yang terpenting mah kesehatan ya untuk kita dan keluarga. Terima kasih juga yang udah support aku, buat keluarga aku seneng banget. Seneng gitu baca-baca komennya, dan maaf banget kalau ada beberapa komentar yang belum dibales. Bukan berarti aku nggak mau bales, tapi kadang waktunya udah nggak bisa, karena aku harus bagi waktu ya. Kadang tuh aku lagi pas megang handphone itu aku udah balas semua, tapi aku udah harus keluar rumah atau aku harus beberes rumah, dan itu handphone udah aku tinggalin, dan mungkin aku udah sibuk dengan aktivitas aku yang lainnya, jadi bukan berarti aku nggak mau bales. Oke, ini aku udah sampai rumah. Jadi ini ada lebihan ayam, kayak ada kepala, usus, itu ada dagingnya. Jadi udah ini langsung aja aku masak, sekalian ini buat lauk makan gitu, lumayan untuk menghemat, jadi nggak beli lagi. Nah kalau kalian nggak suka ceker, kalian boleh skip ya, karena ada beberapa kadang komentar teman-teman yang nggak suka ceker, yang nggak suka kepala. Tapi alhamdulillah di keluarga aku ini semuanya suka. Kadang kalau untuk ceker malah bahkan itu kadang suka buat nyemil gitu ya. Kalau mau untuk delok itu di ceker balado atau langsung digoreng seperti ini aja. Nah terus ini untuk lauknya, untuk aku dan sama suami aku, ini aku bikin kayak teri dicampur terong gitu, ditumis ya. Tapi di sini terongnya itu kayak terong ungu yang ada di kulkas aja, udah aku iris-irisin. Lebih enak sih terongnya terong hijau ya, tapi ungu juga enak, tapi aku lebih sukanya ke hijau, karena ini terong hijau yang ada ya udah dipakai aja daripada beli lagi ya kan, lebih hemat lagi, jadi kayak gitu. Nah ini untuk terinya aku pakai teri jengki ya, kalau disebut di Cikarang. Ini aku nggak tahu untuk teri di sana tuh sebutannya apa. Dan untuk bumbu-bumbunya ini cuma kayak bawang merah, bawang putih seperti itu aja, cabai, terus garam, penyedap, dan gula. Udah. Nah niatnya tuh hari ini aku tuh sebenarnya jadwalnya itu masak, beberes rumah seperti biasa ibu-ibu rumah tangga lainnya. Dan selain itu tuh aku mau penagihan itu wifi ya, penagihan wifi invoice karena ini udah di awal bulan. Maaf ini videonya video kemarin baru aku sempat edit. Oh ya, ini untuk menunya udah jadi tuh. Jadi seperti ini menu yang aku masak. Alhamdulillah, jadi aktivitasnya biarpun aku sibuk aku sempetin insya Allah masak. Dan ini juga aku udah siapin nasi untuk nanti bakalan dibawa sama Pak Su. Nah ini balik lagi. Jadi selain masak itu niatnya hari ini, tadi kan kayak dagang itu karena ngadadak gitu, baru semalam ada pesanan ya, harusnya sih libur. Sebenarnya hari ini aku penagihan invoice. Nah ini invoice wifi, jadi setiap bulan atau setiap awal bulan itu tuh aku harus penagihan sekitaran 80 rumah, itu klien aku. Jadi 80 rumah itu semuanya cash. Enggak deh, ada 3 atau 4 yang transfer via bank gitu. Tapi selainnya itu dari 80 selebihnya itu cash ya. Jadi aku harus datang rumah ke rumah, door to door gitu. Dan kalian bisa tahu lah kalau door to door itu kadang nggak segampang yang kita langsung datang ada bayar, datang ada bayar. Kadang tuh orangnya nggak ada, terus kadang juga orangnya mungkin belum ada uang, jadi disempetin besok ya. Jadi harus berulang gitu selama sekitaran di awal bulan kalau nggak salah hampir 4 atau 5 hari itu aku harus berulang seperti itu. Jadi harus menyiapkan waktu untuk penagihan. Nah bukan berarti akunya nggak mau bolak-balik ya, bukan. Itu udah tugas aku, dan lumayan dari hasil invoice ini juga aku ada pemasukan. Cuma ya gitu, jadi waktunya yang harusnya aku tuh udah kelar, harus bisa bikin video atau edit, ini tuh nggak bisa karena harus ke pending, karena aku kebanyakan di luar seperti ini. Karena penagihan ini dari siang ya, dari siang ini sampai, nah ini aja ada ajan kan, sampai malam hari. Orang Indramayu yang mana ya? Punya teman juga Indramayu, tau kenal tau enggak? Tahu bukan? Itu mah Indramayu itu kabupatennya. Iya, kalau dia tuh dekat apa ya? Tahu desanya apa? Indramayu mah ini semua bisnisnya. Punya teman juga begini, dianya di rumah aja nggak keluar. Nah itu videonya. Aku tuh penagihan dari habis masak ya siang hari. Terus aku harus sempat pulang dulu karena kan ajan. Kadang juga aku harus mampir ke tempat klien aku yang udah akrab, kadang numpang sholat kayak gitu. Tapi kalau enggak, kalau misalkan dari asar gini aku biasanya pulang dulu, nanti baru di rumah untuk sholatnya, baru nanti aku penagihan ulang lagi tuh sekitaran habis maghrib sampai malam sekitaran jam 9 kayak gitu. Nah ini aku tunda karena hari ini sebenarnya ini masih penagihan, cuma aku tunda, aku nggak mandi lagi. Ini aku bakalan kondangan sama Mama Alexa, sama si Tete, sama teman-teman kampung aku. Kebetulan ada yang lagi hajatan, ngerti nggak? Lagi pesta lah, pernikahan gitu. Jadi ini aku sempetin kondangan dulu. Nah itu kalian bisa lihat aku belum mandi dari siang gitu ya. Biasanya tuh aku kalau mandi itu sekitaran jam 9-an gitu, jam 10-an, karena sesempatnya aja. Ya gitu, karena tugas aktivitas aku tuh emang banyaknya di luar, jadi kalau untuk selalu pulang gitu kayaknya tuh makan waktu dan capek banget ya. Jadi udah kalau sekalian di jalan terus, paling mampir ke rumah temen yang dekat, dan itu bahkan aku ngelakuin cuma paling sholat ataupun sekedar istirahat sebentar kayak gitu. Nah, terus ini aku mampir ke rumah Ani karena ada yang pesan makanan kucing, karena ini sekarang aku ngambilnya di rumah Ani aja semuanya. Nggak tahu nanti mau mulai lagi atau enggak, kayaknya yang bakalan mulai lagi makanan kucing nanti mungkin Pak Su, karena dia katanya pengen juga jualan makanan burung. Nah ini di sini aku pas di rumahnya alhamdulillah dapat rezeki lagi, jadi gitu ya, silaturahmi tuh aku selalu kenyang, alhamdulillah dapat rezeki. Kadang ya gitu suka dikasih makan bareng gitu ya. Terus ini juga dia lagi beli sekoteng, jadi dia juga makan bareng sama aku. Nah itu anaknya, jadi dia pengen muncul katanya di YouTube, jadi suka ngumpet-ngumpet ngeliat gitu ke video aku. Dan alhamdulillah akhirnya aku bisa pulang juga. Ini sekitaran jam 9 malam, mungkin jam 9:30 aku baru sampai rumah. Kalau misalkan tanya Nejinya kemana, kadang Neji ikut, kadang ya. Tapi kalau misalkan aku ngerasa dia kasihan dan dia mau ditinggal, kadang aku tinggal di rumah dia sama Mamas. Tapi keseringannya sih dia ikut, kadang tuh dia nggak mau ditinggal jauh-jauh sama aku, jadi mau nggak mau selalu diajak keluar. Tapi kalau misalkan emang dia udah lelah, kadang aku nganterin dulu dia pulang baru aku lanjut lagi. Nah sampai rumah ini aku nggak istirahat lagi, jadi aku beberes rumah dulu. Tapi sebelum itu tadi aku dapet WA ya, jadi aku lagi bebenah rumah, bapak telepon atau WA. Jadi tuh dia ngabarin kalau emak tuh sakit, katanya tulang rusuknya. Jadi ini aku langsung ke rumah emak. Dan maaf banget, ini rumah emak emang sedikit berantakan, tapi memang nggak bisa ya. Dia maunya seperti itu, kalau misalkan kita mau beresin dia marah banget. Jadi ya udah, aku hargain, biarin lah emak maunya seperti ini. Nah jadi ini emak katanya sakit tulang rusuknya. Kemarin tuh lagi pas minta diinjek-injek sama si Tete, kakak aku, itu tuh kayak kebletek gitu. Jadi katanya sampai sekarang dia tuh kayak yang sakit, buat bangun, buat apa kayak gitu. Nah ini tadi aku tawarin untuk buat berobat, cuma dia nggak mau katanya. Jadi dia mau diiniin aja, dibalurin sama kayak kencur sama jahe gitu. Kalau memang nanti malam ini masih nggak bisa tidur, baru nanti kita bawa berobat atau besok paginya kayak gitu. Nah ini aku udah pulang lagi, dan ini aku udah mandi, udah ganti kostum, daster, baju kebangsaan ibu rumah tangga ya, pokoknya leluasa banget. Terus ini pas aku mau tidur aku cari-cari, ini tuh kucing aku kurang satu, Neko. Nah ini aku lagi nyari-nyari Neko. Alhamdulillah ini Neko ketemu, ternyata ada di tetangga aku. Jadi alhamdulillah juga dia sekarang mainnya nggak emang terlalu jauh gitu, dia yang deket-deket aja. Cuma bandel nih anaknya satu tuh. Jadi kalau misalkan udah malam dia tuh ngumpet-ngumpet pergi gitu. Jadi kalau emang udah malam hari, kucing-kucing aku tuh semuanya di dalam bareng aku, terkecuali kayak Pixie ya. Pixie itu selalu di luar sama Tiger karena si Dizzy itu belum disteril dan Pixie juga belum disteril. Jadi takutnya mereka tuh kawin gitu, dan aku udah nggak mau nambah kucing lagi karena udah kebanyakan juga. Jadi udah cukup aja kucing-kucing aku seperti ini. Dan terus malam harinya ini aku nggak langsung tidur lagi karena tugas aku sebagai ibu ngurus anak ini yaitu mengajarkan dia untuk belajar gitu ya, karena emang Neji masih UTS. Jadi aku bantu dia untuk belajar baca-baca buku yang besok mau dia UTS kan atau pelajari. Dan ini sekarang aku mau menghitung invoice yang aku dapat hari ini. Aku nggak dapat 80 rumah dalam satu hari, itu harus beberapa hari, sekitaran 5 atau 6 harian, semingguan lah ya. Jadi ini aku hitung aja pendapatan yang hari ini yang udah masuk berapa, itu aku total semua. Dan uang yang udah masuk ke aku itu biasanya aku simpen dulu atau aku langsung setor. Jadi selalu menginput data yang udah masuk seperti ini ya. Nah, yang tadi aku kasih kwitansi-kwitansi ini bakalan aku langsung cek atau langsung aku checklist yang sudah bayar, dan yang belum itu pasti ketahuan ya. Jadi belum ada datanya yang aku masukin ke buku atau kertas yang aku pegang ini. Nah, ini aku lagi digangguin sama si Abon atau Upin Ipin. Dia tuh senang banget kalau yang namanya aku lagi di meja rias ini. Kalau dia lagi pas masuk ke kamar, dia pasti langsung naik. Dan niatnya mungkin dia mau membantu, tapi yang ada malah ngerepotin. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Alhamdulillah ini udah aku salin ke pembukuan yang sudah bayar semuanya. Dan sekarang ini aku bakalan mau hitung pendapatan yang aku tadi tagihin itu sesuai enggak dengan pendapatan yang ada di buku. Jadi biasanya kayak gitu ya, aku tuh kayak nulis-nulisin catatan di pembukuan dan aku selalu cek semuanya keuangannya, ini bener atau enggak, sesuai atau enggak, karena kalau enggak sesuai itu minusnya kemana, karena ini uang orang bukan uang aku ya. Ini harus sesuai dan aku harus bertanggung jawab. Alhamdulillah ini udah sesuai, dan alhamdulillah juga tinggal beberapa lagi untuk hari ke depan aku untuk penagihan wifi. Oke, ini suami aku udah pulang sampai rumah dan dia tuh mau makan. Jadi karena lauknya udah habis, ini aku mau bikinin nasi goreng aja. Nasi goreng biasa aja sih, cuma pakai bawang merah, bawang putih, telur, dan kecap paling sedikit. Nanti aku taruhin cabai sedikit. Dan Neji nanti aku pisahin karena dia mau. Jadi dia sebelum dikasih cabai ini aku angkat nanti ya. Nah, kenapa aku tuh selalu tidur tengah malam? Jadi ya seperti ini. Kadang tuh aku sampai rumahnya aja sekitaran jam 9 atau jam 10. Bahkan kalau misal sore, kalau misalkan jam 8 itu aku harus beberes rumah. Nah, kalau pulang jam 9 jam 10 itu juga aku harus beberes rumah dulu. Dan aku paling bisa tidurnya itu di jam 12 atau jam setengah 1. Nah, ini alhamdulillah nasi gorengnya udah selesai. Dan seperti ini juga tugas aku. Kadang suami aku pulang juga aku harus buatin makanan. Dan kadang juga aku harus baca-baca komen kalian dan edit video seperti itu. Nah, ini Neji udah makan alhamdulillah. Jadi saatnya aku habis ini mau tidur dan istirahat. Terima kasih udah ngikutin video aku. Assalamualaikum.